Halo Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1 serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatera terpantau cerah. Kemudian, pada Pulau Jawa terdapat 4 PJN berstatus siaga 1 pada PJN Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sementara, pada Pulau Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur terpantau cerah. Untuk Pulau Kalimantan terdapat 10 PJN berstatus siaga 1. Dan juga Pulau Sulawesi hingga Merauke terdapat 12 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa di mana terdapat 1 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Pejagan, Pemalang. Dan untuk informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera, di mana tidak terdapat ruas berstatus siaga 1 maupun ekstra perhatian.